Jonathan Cantilana akui akan berpisah dengan PSIS, rekan Carlos Fortes janjikan ini di laga berikutnya. Rumor Jonathan Cantilana akan segera meninggalkan PSIS Semarang bukan isapan jempol, pasalnya, Jonathan Cantilana telah lama menghapus PSIS Semarang dari bio Instagram pribadinya. Kini rekan Carlos Fortes di klub berjuluk Laskar Mahesa Jenar itu memberikan kabar kepastian, melalui story Instagram miliknya, gelandang asing bernomor punggung 10 itu mengakui akan meninggalkan PSIS Semarang. 5 pertandingan berikutnya saya pikir akan menjadi yang terakhir dengan jersey ini, kata Jonathan Cantilana, Rabu, tanggal 7 Desember tahun 2022. Unggahan dengan jersey home PSIS Semarang itu, Jonathan Cantilana berjanji akan tetap maksimal di laga-laga terakhirnya. Kami akan berjuang di setiap pertandingan untuk menyelesaikannya dengan cara yang terbaik, ungkap Jojo demikian ia bisa disapa. Setelah tidak lagi berseragam PSIS Semarang, Jonathan Cantilana mengaku akan kembali ke keluarga, serta akan mencari tantangan baru di dunia sepak bola. Kemudian kembali ke keluarga saya dan memikirkan tantangan baru bersama, tandas rekan Carlos Fortes itu.